Hahaha, ini dia guys, saatnya kita bermain permainan yang gratis di internet guys. Kalian bisa coba sendiri permainan seperti ini, kalian buka aja di google.com. Tapi jangan sambungkan komputer kalian ke internet guys, kalian ya. Kita mulai ya main ya, kita coba nih. Mainnya tekan spasi aja guys, kita bisa loncat di sini, loncat lagi guys, loncat lagi. Dinosaurus loncat, melompati kaktus, 1, 2, 3 kaktus sekaligus. Ini kaktus jumbo, kaktus besar ini adalah permainan untuk merusak keyboard ya. Bagi kalian yang ingin menghancurkan keyboard, kalian bisa main ini game ini, coba saja di rumah. Loncatan tertinggi, loncat terus. Right, yeah. Skorku masih tertinggi, belum guys, masih baru 2, hampir saja mati. Saudara-saudara, lompat lagi, ini kapan kita mulai videonya? Lompat terus, lompat terus, lompat lagi jauh tinggi, 1, 2, kapan matinya ini? Saya terlalu canggih bermain ini guys. Kalau yang setuju kalian silahkan komen di bawah, kita akan bermain lagi, upload video di Yudis Gaming lagi guys. Kita lihat, masih bertahan dengan 400 poin. Ada burung di sini, tiba-tiba selain kaktus muncul burung sekarang. Kita coba lagi, maju, 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 maju. Nah, ini gak mati-mati nih, gimana nih? Hampir saja, tapi belum menjadi malam lagi. Sudah 2 malam berlalu, masih belum mati juga. Saya memang pemain yang sangat handal guys. Kita konsentrasi penuh, lompat, lompat, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, siap tolong mati akhirnya. Pokoknya guys, kalau kalian setuju, kalian tulis komen di bawah. Kita akan upload lagi video gaming di channel Yudis Gaming. Kita buat channel itu jadi 1 juta subscribers. Teman-teman, selamat datang di channel aku. Teman-teman, selamat datang di video terbaru di channel kita. Kita akan mencoba melakukan yang namanya Google Myself ya, Google Myself. Susah banget ngomongnya. Google Myself. Nah, itu dia guys. Karena ini sebenarnya sebuah topik yang sudah sangat lama sekali ada di YouTube ya, di YouTube dunia terutama. Buat kalian yang belum tahu apa itu Google Myself. Jadi di mana kita mencoba menggoogling diri kita sendiri, kita lihat apa yang akan muncul di Google, teman-teman ya. Kita lihat aja. Kita coba ketik huruf Y dulu. Pasti akan ada banyak sekali yang muncul suggestion-nya, sarannya. Oke, Google pinter sekali guys. Yang paling atas muncul sudah pasti apa kalau Y? Bukan Yudis. Yang muncul apa? YouTube. Pastilah, karena YouTube adalah anaknya Google. Kita tekan huruf Y, yang muncul pasti YouTube. Di bawahnya ada Yahoo Mail, di bawahnya ada YouTube lagi, di bawahnya ada Yahoo, YouTube to MP3, YouTube downloader, semuanya YouTube. YouTube musik, YouTube MP3, gokil. Kerja sama yang baik antara YouTube dengan Google ya. Mereka sangat-sangat kompak sekali. Kita lihat lagi huruf kedua, U. Hah? Siapa ini guys? Yusuf Subrata itu siapa? Ada yang tahu Yusuf Subrata? Hah? Jadi yang tahu gak? Apa itu? YU tuh munculnya Yusuf Subrata, gak tahu? Tetanggaku. Tetangganya Alfian. Kalau Yusu kenal gak? Yusu gak kenal ya? Kalau Yuki Kato tahu? Yuki Kato tahu. Kalau Yuni Sara tahu? Tahu. Kalau Yuna Itzy? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Tidak ada Yudis di sini guys ya. Kalau baru 2 huruf, kita tambah huruf ketiga, Y, D sekarang. Y, U, D. Nah, ini dia. Yang muncul apa? Yudisium, Stikom Bali. Nah, ini dia. Yudisium, Yudistira ada di sini, tapi bukan saya nih kayaknya ya. Kita lihat ada lagi nama Yuda Keling, ada lagi Yudi Katif, ada lagi Yuda Garas. Oke. Ada nama kita guys di paling bawah, ternyata Yudis Ardan ada di urutan keberapa nih ya? 45, urutan ke-10. Kalau kalian ketik YUD di Google, langsung muncul nama kita paling bawah meskipun hurufnya kurang ini. Kita coba klik dulu yang paling bawah nih, YUDISARDANA. Kita klik dulu. Wow, wow, langsung muncul video-video kita guys ya. Kita coba ulang lagi, nggak apa-apa. Kita ulang lagi, YUD. Tadi sampai YUD ya, kita ulang sekarang YUDI. Muncul Yudistira, kita coba guys ya. Tapi di sini ada Yudis Ardana yang benar di urutan 156, di urutan ke-6. Jadi ternyata nama saya ini menjadi pencarian tertinggi ke-6 dengan keyword YUDI. Oke, kita coba yang paling atas ada nama Yudistira, kita klik aja. Apakah muncul kalau di Yudistira? Yang pertama Yudistira pewayangan. Jadi benar, nama saya itu sebenarnya diambil dari toko pewayangan. Jadi di sini menjelaskan apa makna dari Yudistira itu sendiri ya. Kemudian masih Wikipedia juga. Tokoh Yudistira, Yudistira Puntadewa, Mahabharata, Prabu Yudistira. Ternyata semua mengarah ke makna sesungguhnya dari Yudistira. Kita coba ulang lagi guys. Y, U, D. Nah, ketika masukin Y, U, D sekarang sudah berubah dia guys. Nama kita sekarang ada di urutan ke-7 guys. Luar biasa ya nih ya, kalian bisa lihat nih. Yang ini Yudis Ardana dari urutan ke-7. Kita coba ketik nama saya selengkapnya.
Nanti Yudhistira Ardana apa aja yang muncul, kita lihat ya. Yudhist spasi spasi Ardhana. Nah, ini kita lihat. Kita lihat guys, ada urutan pertama ada Yudhis Ardana saja. Di urutan kedua ada Yudhis Ardana umur. Nah, kita coba lihat apakah Google mengetahui umur saya guys. Kita lihat. Oh, ada guys, ternyata di sini. Kita lihat ada tulisannya teman-teman di sini yang aku tunjuk dengan panah nih ya. Tulisannya 13 Oktober 1987. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa menghitung umur saya umur berapa. Coba kita hapus sekarang, ganti saja. Yudhis Ardana agama apa? Gokil guys, selalu ditanyakan agama apa, padahal kita itu hidup bertoleransi guys. Kenapa sih teman-teman tuh kok kepo banget ya, pengen nanya agama ya. Apapun agamanya, yang penting saling menghormati, saling mencintai, saling mensupport gitu ya. Kita skip dulu ya. Yudhis Ardana sulap, masih ada guys, karena saya tuh hobi main sulap. Saya juga show perform magician, masih ada nih Yudhis Ardana sulap. Di bawahnya, ini gokil banget, Yudhis Ardana Coca-Cola. Wah, terkenal sekali Yudhis Ardana Coca-Cola, coba kita klik. Wow, wow, langsung muncul semua video-video Coca-Cola kita guys. Yang paling atas ada Coca-Cola Bazooka. Buat teman-teman yang udah nonton, klik tombol like di bawah, tulis komen, saya sudah nonton bang Coca-Cola Bazooka, ini gokil. Di bawahnya ada lagi Mentos Coca-Cola Auto Muncrat. Judulnya agak-agak Kimihime ini ya. Di bawahnya ada lagi nih Roket Coca-Cola Galon. Ada lagi Ice Cream Raksasa Coca-Cola. Lempar Coca-Cola ke kasur paku, gokil. Semua video Coca-Cola kita masuk di Google sini guys. Tadi umur, agama, sulap, Coca-Cola, kita lihat Yudhis Ardana terbaru, Yudhis Ardana IG, ada Yudhis Ardana hate, ternyata hate. Kalian semua masih kepo dengan tinggi badan saya, kita lihat ya. Hate, kita klik hate. Ada di sini guys, sudah ada jawabannya di video ini, langsung muncul di Google. Google pintar sekali, Google bisa tahu berapa tinggi badanku guys. Kalian nonton video yang ini guys, yang aku lingkarin, ada tulisannya tinggi badan ya. Kalau kalian dengar bunyi klik klik klik, itu berarti Jana lagi gunting kuku guys ya. Nah, kita lihat dulu yang berikutnya. Yudhis Ardana orang introvert yang hebat luar biasa. Wow, tersanjung saya guys. Kita lihat 5 fakta menarik tentang Yudhis Ardana. Wow, kita lihat fakta menarik tentang Yudhis Ardana apa aja guys. Faktanya dalam kandungan 10 bulan. Betul sekali guys. Ini ternyata dia ngambil dari Draw My Life, dari video aku guys ya. Kita lihat yang kedua, Yudhis Ardana ternyata adalah introvert. Betul sekali. Yang ketiga, pertama kali mengenal sulap dari kakek. Betul sekali. Fakta keempat, Yudhis punya toko sulap. Betul sekali. Yang kelima, orang yang menginspirasi Yudhis menjadi YouTuber adalah Bayu Skak. Betul sekali. Ternyata ini dia semuanya ngambil dari video Draw My Life aku guys. Ada apa aja di Google? Kalau kita klik Yudhis Ardana aja, kita enter guys. Kita lihat apa yang akan keluar. Enter. Nah, ini dia guys. Kita sudah googling myself. Coba teman-teman, siapa yang pernah atau pingin googling nama kalian sendiri di Google? Nah, kalian tulis di komen, bang saya pingin bang, saya pernah coba bang. Berarti kalian juga narsis dan kepo guys. Kita lihat, apa ya kalau kita search Yudhis Ardana, yang pertama kali muncul adalah video pastinya. Ada 3 video, kenapa? Karena kita memang upload video setiap hari guys. Setiap hari kita upload video, jadi kalian harus subscribe channel aku. Kita lihat yang pertama ada video sulap. Tonton sendiri biar kalian percaya. Wah, ini bagus banget buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton. Yang kedua ada video nurunin berat badan dalam 2 jam. Ini juga bagus banget. Aku ingat video ini viewsnya sudah lebih dari 1 juta pasti. Dan ada video pingsan di Dufan, juga viewnya sudah 1 juta. Kalian nonton aja sendiri, cek di channel YouTube aku, atau kalian search di Google nama saya, kalian ketik, kemudian kalian klik videonya. Kalau kalian search Yudhis Ardana di Google, di urutan pertama muncul link channel YouTube aku pastinya. Kalian semua sudah subscribe dan harus subscribe. Buat yang belum subscribe, bergabung menjadi subscriber saya 6 juta. Yang kedua kita lihat Instagram. Jadi kalau kalian ketik nama saya, akan muncul Instagram. Kita lihat, betul sekali ini Instagram aku teman-teman, silakan di follow. Buat yang belum follow, pastikan di follow. Kenapa? Karena saya juga upload konten di sana setiap hari, gokil. Di bawahnya ada lagi guys, kita lihat Yudhis Ardana Tribun Jakarta. Coba kita lihat ada apa di sini. Masuk Tribun ternyata kita guys, Tribun Jakarta. Oh, ini berita-berita dengan Raffi Ahmad di sini ya. Kita lihat ya, salah satunya kita buka ya. Pura-pura pingsan, Raffi Ahmad sukses buat orang panik. Yudhis Ardana dan Rafathar ngelakuin ini. Nah, ini adalah hasil screenshot dari
lagi-lagi video YouTube kita ya, teman-teman nonton aja di YouTube aku pastinya, oke? Tadi udah ada Tribun ya, ada berita sama Raffi Ahmad. Kita lihat lagi. Kita coba lihat gambar guys, kita klik di bagian image. Apa yang akan muncul kalau kita buka Yudis Ardana? Wow, ini foto-foto saya semua guys ya. Begitu gantengnya saya sampai ada di Google banyak sekali fotonya ya. Kita lihat. Wow, ini foto saya semua nih. Tapi kenapa ini foto lama semua ya? Ini rata-rata semua foto diambil dari YouTube atau dari Instagram aku ya ini. Wait, kenapa di sini ada fotonya abang kita nih? Foto abang Reza Arab Octavian. Oh, ini salah satu klipnya. Jadi umur asli dari 7 YouTuber judulnya. Iya. Kita lihat lagi, ini ada foto kita waktu lagi main di YouTube Fanfest Bandung. Ini adalah screenshot video dengan views terbanyak di channel kita guys, sudah tembus 20 juta views lebih. Kita lihat lagi. Wow, gambar pocong ada di sini guys. Telolet. Gokil, ini ada karya-karya dari subscriber. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Luar biasa, kalian memang terbaik. Buat yang mau kirim gambar silahkan di-upload di Instagram aja, di tag Instagram saya. Semuanya foto-foto ini gokil. Banyak banget ternyata ada foto-foto kita sampai bawah. Wow, ini ada lagi yang buatan teman-teman, luar biasa kalian. Memang semuanya terbaik teman-teman. Jadi ini adalah hasil kalau kita googling namanya saya di Google teman-teman ya. Jadi kalian silahkan coba rasain sendiri, enak banget guys. Kalian googling nama kalian sendiri di Google. Kalau udah kalian screenshot upload ke Instagram lalu tag aku teman-teman ya. Nanti kalian bisa melihat keajaiban-keajaiban apa yang muncul di Google. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka klik tombol yang ada di bawah, subscribe channel aku untuk penanganan. Kita ketemu lagi di kesempatan video berikutnya besok. Hari ini gak ada kesempatan, besok ada. Dadah.